sampai saat ini ada 32 korban. 32 korban yang berhasil kita evakuasi dari TKP, yang terdiri dari 21 korban meninggal dunia, semuanya ada di Rumah Sakit Labuan Ratu. Kemudian ada 12 korban luka berat juga di Rumah Sakit Labuan Ratu. Kemudian ada 3 korban di Rumah Sakit Sekarwangi luka berat dan 2 korban di Puskesmas Cikidang, dan itu pun sudah dirujuk ke Rumah Sakit di Labuan Ratu. Semuanya ada 37 korban yang berhasil kita identifikasi. Kemudian kita juga masih menunggu manifest atau nama-nama yang naik bus tersebut dari pihak manajemen yang mengurus bus dan mempunyai nama-nama keanggotaan mereka.